Waduh, kelihatan seluruhnya. Bisa nunggu tadi telah turun gua. Yang punya motor? Saya, Pak. Ini kenapa diginiin? Patroli Polsek. Hmm? Kamu dari mana? Dari Teluk, Pak. Dari Teluk? Di sini? Mati gini gambarnya. Melakukan atensi dari Kapolresta Bandar Lampung untuk melakukan penertiban balapan liar ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Jadi Kapolresta memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan razia gabungan skala besar, gabungan dari polsek-polsek organisasi dan juga di backup dari Sabara, Lantas, Serse, Intel, Polresta. Ada berapa yang diamankan? Untuk masalah jumlah kami masih menghitung ulang. Jadi kurang lebih sekitar 20-an kendaraan kita tilang dan ada beberapa yang kita amankan ke kantor Polresta. Kalau yang dia surat kendaraan lengkap, motornya lengkap, kita kembalikan pemilik, kita tilang. Kalau mungkin dia tidak bawa helm atau mungkin suratnya baru dibawa. Tapi kalau memang kendaraannya tidak lengkap dan tidak punya surat sama sekali, kita bawa ke Polres. Jadi intinya kegiatan ini akan kita laksanakan terus-menerus sampai adanya kesadaran dari masyarakat untuk memberikan rasa aman dan ketertiban di Bandar Lampung ini.